Jadi saya biasanya nggak ketemu ya, tapi alhamdulillah kali ini dengan keyakinan gitu, ada feeling ketemu, langsung saya bawa semua pisau dan benar-benar ketemu, masya Allah ya, luar biasa, izin Allah. Lihat nih bos, untuk teknisnya, nah itu ada kayak ininya ya, apa ya, roda khusus ya dari besi yang mengaitkan ke sini dan juga ke sana. Nah, talinya itu masuk ke besi bulat ini yang ada di pelek, di dalam pelek. Menarik nanti. Dan itu diikat sama kacanya. Oke. Door. Udah nih jadi meldos. Alhamdulillah. Lanjutnya ini. Mantap ya Rodos ya, asli. Ini bisa jadi ide usaha juga di Indonesia nih, bagi yang pengen buka. Mantap. Terus ini banyak banget di rumah saya pisau-pisau yang mau kita apa namanya, asah. Nah ini kebetulan ada jasa asah di India Meredith. Nah, saya pakai mata, dia pakai masker ya. Nah ini cukup digowes saja Meredith. Sudah dimodifikasi ini sepedanya sedemikian rupa, jadi kalau pisau kecil biayanya adalah Rp10 atau Rp2.000, kalau pisau besar Rp20 atau Rp4.000. Dan beliau juga berjualan pisau-pisau di sini ya, dan juga apa namanya, gembok ya. Jadi emang udah dimodif gitu. Mantap sekali Meredith. Tadi posisinya memalang, ini memanjang ya guys. Tonton gue terus. Biar istri semakin semangat masaknya ya guys. Lama juga dia ya Meredith ya. Padahal cuma surti Rp1.000-2.000. Sehat loh ini. Beliau tuh nggak gemuk loh. Kata beliau ini habis di apa tadi, diasah tadi, ini panas Meredith ya, garam. Oh, bener panas Meredith, asli panas ya. Panas beneran. Jadi memalang dulu tekniknya. Coba kita lihat apa aja yang dijual sama uncle ini Meredith. Oke, ada gunting ya. Ada pisau ukuran kecil. Ini jadi bukan pisau ini loh Meredith ya, apa namanya? Bukan pisau apa? Bergaji ya. Ini memang pisau nih Meredith. Terus ada juga jual gembok, macam-macam gembok Meredith.
Ini ada pisau daging kayaknya juga meres. Mantap sekali. Lihat bagian depannya udah dimodif jadi bisa ngebawa ini meres ya. Luar biasa orang India nih emang kalau usaha mereka memanfaatkan. अच्छा जो फूल वाले हैं अंकल जी Jadi ada kecepatan-kecepatan tertentu merdes ya. Wah. Kita udah hampir selesai ini. Garam tik. Ya. Nah, ini yang paling besar Merdos. Pisau di rumah saya yang paling besar dan paling tumpul kayaknya nih. Ini yang termasuk paling mahal juga sih. Kayak keringetan beliau karena ini sebenarnya hari ini nggak terlalu panas sih ya, alhamdulillah sekitar 29 derajat celcius menuju ke 30, 31, 32 lah. Posisinya sekarang seperti ini. Bagus ya pisaunya, dan saya suka sama pisau yang kecil ini. Ini pisau apa ini? Pengen ya punya pisau yang ini buat motong buah kali ini, Bu Meredes ya. Ini deh, coba beli yang ini satu. Mungkin bisa jadi oleh-oleh juga di Indonesia. Ya, kita nangkep. Saya beli, jadi habis beli langsung beliau asah juga ya, karena belum terasah ya, mungkin secara baik. Jadi ini tadi saya ada 1, 2, 3, 4,
ya. Ini semuanya 40 rupiah ya, atau masing-masing dihargai 10 rupiah untuk asahnya 2000 rupiah. Terus saya beli ini 20 rupiah termasuk asahnya, jadi semuanya 60 rupiah atau 12.000 rupiah. Asli murah banget nih, Los. Oke, nam jaya angkel. Kamaranam. Cintaram. Cintaram. Oh, cintaram. Oke, oke. Kitna salo ya, ya. Kitna salo ya. Ya, tis betis sal. Tis betis sal. Aja, 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 aja. Kamu betis sal. Apa hasil? Lucknow se aur aage. Aja, Lucknow se. Aja, aja. Aage. Faizabad, Ayodhya. Oh, Ayodhya. Aja, aja. Yang mandir wala tanah. Aja, aja. Aja, aja. Tiga, tiga. Terima kasih.